kerana anda penentu masa depan negara. Betul. Tapi kan kalau nak sebut tentang soal langkah-langkah tu tadi, kita kena ingat tau, kalau kita nak pergi mengundi nanti, kita kena pangkar yang kita suka. Jangan tersalah pula. Jangan tersalah. Sebab biasanya kita tak suka je kita pangkar, kita pangkar kan. Ini kita pangkar yang kita suka. Ya, jadi hari ni tadi Zul dah pantun kan. Apa pakulah apa kan. Okey, ingat boleh je. Zul seorang boleh, saya pun boleh. Okey. Dengarkan pantunnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kanak-kanak kecil harus dibimbing. Temanya hari ini bagai aur dengan tebing. Macam mana, okey? Boleh lah. Itu sebab kita nak cerita tentang aur dan tebing. Yang tadilah, yang pagi tadi kita cerita yang macam gini kan. Saya pun nak bantu jugalah buat aur dengan tebing juga. Nak tambah juga. Nak tambah. Si Isha tersenyum sumbing. Tajuk kita ialah aur dengan tebing. Isha sediakan pantun untuk lawan balik nanti Sediakan semuanya di penghujung. Okey, baik. Terus. Kita ada tetamu kita, pakar motivasi yang boleh kita bawa berbincang berkenaan dengan aur dengan tebing ini. Kita ada saudara Muhammad Faizal Abdul Manaf yang merupakan perunding motivasi bersama dengan kita. Dan Fazli. Saya sebut Fazli. Fazli. Muhammad Fazli Abdul Manaf. Tak apa. Baik, Cik Fazli. Cik Fazli pun nak pantun juga ke? Tak ada. Ada pantun tu. Boleh, ni tema kita pantun kan. Pantun lah, okey. Kerja berfaedah, jangan sia-sia. Terima kasihlah kerana sudah jemput saya. Sama-sama kasih, saya wakilkan. Tapi yang penting, topik kita ni cukup menarik. Banyak skopnya boleh kita kupas terutamanya kita mulakan dulu. Apabila kita sentuh tentang aur dan tebing ni, tadi Zul ada tunjuk dia macam ni. Betul lah, dia macam saling memerlukan. Bukan gini-gini pun boleh. Tapi sekarang ni pilihan raya ni kan, gini-gini. Jadi macam mana konsep aur dan tebing tu, mungkin boleh huraikan terlebih dahulu. Terima kasih. Okay, pertamanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada seluruh rakyat Malaysia yang sekarang ini memang demam lah kan, demam pilihan raya. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, sebelum tu kita pergi kepada tajuk kita ni lah, bagai aur dengan tebing. Orang tertanya-tanya, tebing tu biasanya orang tahu apa tu tebing. Aur ni apa dia? Ada orang cakap, saya sembang-sembang dengan kawan-kawan, apa tu aur? Ada yang cakap aur ni longkang. Maklumlah biasa dengar bagai aur dengan tebing. Pikir tebing tu ke bawah, itu longkang lah tu kan. Apa tu aur sebenarnya? Kalau tanya ni mungkin tak apa, soalan ni tak perlu dijawab, saya akan jawab. Dia bukan aur, macam akar tu ke? Aur ni maksudnya ia sejenis pokok buluh. Pokok buluh yang kecil yang ditanam di ditanam atau bertumbuh sendiri di tebing-tebing. Tujuannya ialah untuk mengikat ataupun untuk jaga tebing tersebut supaya tak runtuh. Maksudnya tebing tu juga penting. Tebing tu juga diperlukan untuk menahan tanah supaya jangan runtuh. Aur itu sejenis pokok buluh yang kecil, nampak kecil, peranan juga penting untuk mengukuhkan tebing tersebut. Jadi hari ini senang ceritanya, kita sebenarnya saling memerlukan. Senang cerita, kita sebenarnya saling memerlukan, dan kerana itulah kita berada pada pagi ini. Tapi masalahnya kan bila nak dekat pilihan raya ni kan, masing-masing nampak yang masing-masing hebat. Jadi saya rasa saya hebat, saya tak perlukan pihak yang lain. Saya tak perlukan Tazlim kat sebelah. Tazlim rasa Tazlim hebat, tak perlukan saya. Jadi masing-masing nak menonjolkan diri masing-masing. Ni tempoh-tempoh pilihan raya je yang kita boleh jumpa perkara yang macam ini. Jadi apa pandangan agaknya? Okey, baik, terima kasih. Saya dalam konteks motivasi dengan dalam motivasi dalam untuk pembinaan insan, motivasi pun yang pentingnya adalah pembinaan manusia lah, yang pembinaan manusia. Kita sebenarnya kita yang pentingnya kita kena sedar bahawa kita dalam kehidupan ini kita saling memerlukan. Kita kena terima hakikat tersebut, kita saling memerlukan dalam apa keadaan sekalipun. Dan kita sebenarnya satu rakyat Malaysia, kita satu rakyat Malaysia, kita saling memerlukan. Betul, kalau kita bergaduh lah, kalau contoh bergaduh, kalau kita bergaduh, kalau kita bertekak, kalau kita rasa tak selesa sekarang ini. Tapi kita kena ingat, selepas 5 Mei nanti, 6 Mei nanti, kita sebenarnya rakyat Malaysia yang akan bersama sampai bila-bila selagi hayat dengan badan kan. Jadi maksudnya
saya rasa banyak perkara yang perlu dikupas lah. Banyak perkara yang perlu kita sentuh supaya dalam apa keadaan sekalipun keharmonian negara itulah yang utamanya. Baik, Cik Fazil ada sebutkan banyak perkara perlu dikupas, banyak perkara perlu disentuh. Ini kita nak sentuh sekarang ni, kita nak kupas sekarang ni kan. Macam mana kalau kita nak memupuk keharmonian tu? Seperti mana Zul kata tadi, saat-saat ni sangat-sangat genting. Time ni lah daripada kawan boleh bergaduh kan, lain pemahaman politik dan sebagainya. Bagaimana kita nak kekalkan berterusan, bukan semata-mata untuk menghadapi 5 Mei, tapi seterusnya. Baik, terima kasih. Okey, sahabat-sahabat di luar, kita bertenang dulu sekejap. Sahabat-sahabat di luar sana. Okey, pertama, kita kena sedar kita yang di bawah-bawah ni. Okey, sahabat-sahabat yang di bawah-bawah ni, emosi itu letak di belakang. Kematangan itu yang pertama. Kita tengok para pemimpin, tak kisah daripada kerajaan atau pembangkang, boleh duduk bersama, boleh minum kopi bersama, boleh sembang bersama, boleh ketak gelak ketawa bersama, boleh bertepuk bertampa. Kenapa kita di bawah sampai berparang? Di parlimen mereka duduk sebelah-sebelah. Duduk sebelah-sebelah. Ada masalah. Waktu rehat boleh minum sama-sama, boleh gelak ketawa sama-sama, boleh peluk, boleh tepuk tampa kan. Kita di bawah kenapa sampai berparang? Sebab itu letaklah kematangan itu yang pertama. Letak dulu kematangan itu pertama. Kita kena matang, kita kena sedar kita sekarang ini berada dalam sebuah negara demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi, kita sedar atau tak, kita kena terima hakikat. Kita perlu ada kerajaan, kita perlu ada pemangkang sebagai check and balance. Kerajaan of course memainkan peranan yang sepatutnya. Sepanjang 55 tahun dah kita merdeka. Tahun ini tahun yang ke-56 kita merdeka kan? Betul ya? Tahun yang ke-57 Lebih sikit. Lebih satu, tambah satu. Tahun yang ke-57 kita dah 56 tahun merdeka. Tahun ini tahun yang ke-57. RTM sendiri tahun yang ke-67. Betul ya? Betul, itu betul. 67 merdeka 57. RTM tahun yang ke-67. Kita kena beralih, kita kena matang lah. Letakkan kematangan itu yang pertama. Dan kita kena ingat, kita mainkan peranan kita sebaik-baiknya. Emosi letak di belakang. Tolonglah kita rakyat Malaysia, kita dah sepatutnya di usia 57 tahun kita kena datang. Dia ada tempoh limit ke tidak untuk kita bersama ni? Sebab takut macam mungkin yalah, saling memerlukan. Saling memerlukan. Tetapi macam lama sangat dah ni duduk dengan awak ni. Saya mungkin perlukan pasangan baru, ataupun saya perlukan co-partner yang baru contohnya kan. Itu bahaya tu macam perlu tu. Perlu ke tak? Ataupun ada ada time limit dia tu? Susah jawab soalan. Ini soalan cepu cemas ni tadi. Cepu cemas betul. Baik, saya sekali lagi saya letakkan kepada rakyat Malaysia. Kita sudah tahun yang ke-56 tahun merdeka, tahun yang ke-57 kita merdeka. Kita letakkan kematangan kita, dan kita sekarang ni dunia, kita dunia ICT, Information Communication Technology ataupun teknologi maklumat dan komunikasi. Kita kena ingat apa yang kita buat sekarang ni akan jadi sejarah kemudian hari. Okay, apa yang kita buat sekarang ni akan jadi sejarah kemudian hari. Makna kata dengan dunia yang pelbagai ini, apa saja kita buat kita akan dirakamkan. Kan, sekeliling kita dengan gadget-gadget yang pelbagai, apa saja yang kita buat kita akan dirakamkan. Apa yang kita buat hari ni akan jadi sejarah kemudian hari. Jadi baik-baiklah semua pihak, semua pihak saya bercakap baik-baiklah bahawa apa yang kita buat sekarang ini anak cucu kita akan lihat satu hari nanti. Matanglah, matanglah, bertindaklah dengan matang. Kita letakkan kewarasan itu yang pertama supaya jangan nampak kita ni macam kanak-kanak lagi lah. Jangan nampak kita ni macam kanak-kanak lagi, bergaduh sana bergaduh sini. Saya seronok kalau boleh. Kalau boleh. Saya minta sangat-sangat. Saya seronok kalau boleh. Kita kan ada pos-pos pilihan raya kan. Saya seronok kalau boleh kita nak tengok rakyat Malaysia ni penyokong satu pihak ni boleh pergi ke pos pihak sana sama sembang minum kopi sama-sama. Yang pihak sana pula boleh datang ke sini sama sembang minum kopi sama-sama. Tak salah. Tak salah. Dan kalau itu yang kita boleh buat, nampak sangat kita matang. Minta nampak je pihak lawan lalu kanak-kanak sangatlah. Terus sangat kanak-kanak. Kita dah 57 tahun. Betul. Usia 57 tahun ni usia kematangan. Kerajaan sekarang ni 60 tahun baru pencen. Maksudnya dah hampir-hampir dah kan. Kita dah nak pencen juga tu. Baik, dan menarik juga tadi, kalau yang pertama tadi Cik Fazil sebutkan emosi. Emosi ini boleh membawa kepada macam-macam jenis masalah. Pergaduhan, pembunuhan, mudarat jawabnya kalau emosi ini tak terkawal. Tapi kalau kita tengok nak dekat-dekat 5 hari bulan ni, macam-macam perang poster lain. Perang emosi pun satu masalah ni boleh menyebabkan perbalahan, perpecahan. Kadang-kadang emosi ni secara berdepan pun emosi boleh tahan juga. Kadang-kadang dalam muka buku sekarang ni emosinya boleh tahan. Bila seseorang post benda yang tidak kena dengan hatinya,
masing-masing akan berlawan dalam dalam Facebook. Aha. Saya seronok memerhati. Saya sekadar memerhati sajalah. Saya sekadar memerhati sebab saya tak suka menyiram minyak. 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 Ini ini soal apa kita panggil minat masing-masing lah. Yeah. Masing-masing mempunyai apa pendirian. Kepercayaan. Ada pendirian itu penting. Hmm. Saya sebut ya. Ada pendirian itu penting. Kita sebagai manusia, kita mesti kena ada pendirian. Kalau manusia tak ada pendirian, itu bukan manusia yang sepatutnya sebagai seorang manusia. Ada pendirian itu penting. Itu menandakan bahawa kita boleh berfikir dan kita matang. Okey. Pendirian itu penting. Tetapi emosi, jangan kita letak di depan. Jangan sampai kerana pendirian kita, kita letakkan orang lain segala-galanya. Habis. Kan? Hormat menghormati. Berlapang dada. Kita kena ingat, kita takkan betul dalam semua perkara. Kita juga bukan salah dalam semua perkara. Kalau kita betul, alhamdulillah, teruskan dengan apa yang kita betul buat kita sebut. Tetapi sesekali seandainya kita berlaku kesilapan atau kesalahan, biarkan orang lain menegur. Kan barulah ada kematangan. Kedua-dua pihak ni saya cakap, kedua-dua pihak. Kan kedua-dua pihak supaya lahirlah politik yang matang. Okey, baik. Menyebut lagi tentang aur dan tebing ni, macam mana kita nak jadi aur yang baik, macam mana kita nak jadi tebing yang baik? Baik, betul. Tebing ni dalam keadaan yang kalau kita tengok kan dia agak menjunam sikit lah. Dia sebenarnya dalam keadaan yang agak kritikal kalau tak dibantu. Tanpa kita sedari, hari ini kita tahu macam-macam. Tebing itu dia dalam keadaan menjunam. Maksudnya dalam keadaan dalam macam ni bukan tebing namanya kan. Dia keadaan menjunam. Dia perlu dibantu. Kalau tak dibantu oleh aur, kalau bukan aur sekalipun lah, rumput ke pokok ke yang boleh mencengkam akar, kalau tak dibantu dia akan runtuh. Maksudnya tebing mesti berterima kasih kepada aur. Tebing mesti berterima kasih kepada aur kerana tanpa aur dia akan runtuh. Aur juga berterima kasih kepada tebing. Tanpa tebing kat mana dia duduk? Itulah dia. Dia sama-sama nak terima kasih ni. Terima kasih, saling memerlukan, saling melengkapi. Sebab kita manusia pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Kita perlukan orang lain untuk memperbetulkan dan melengkapkan diri kita. Dan dalam masa yang sama, kita mesti kena berlapang dada. Termasuk diri kita, dalam kehidupan seharian pun sama. Kalau biasa, tapi tak, masalahnya ni macam yang saya sebut tadilah. Masalahnya tu, tebing ni, tebing nak jadi tebing yang baik, tapi awun ni tak baik sangat. Itu dah susah, itu dah masalah tu. Kita nak memberi je, tapi kita mengharapkan sesuatu, kita tak dapat daripada jangan jadi aur parasit ya. Itu dia, jangan jadi aur parasit. Dia hanya tahu duduk, dia hanya tahu duduk di sana, dia tahu hanya ambil makanan daripada tebing, tapi sampai masa dia tinggalkan tebing sampai tebing tu hancur. Jangan begitu. Parah tu nanti. Jangan jadi aur parasit. Baik. Kalau kita sebutkan bagai aur dengan tebing, melentur buluh biar dari rebungnya. Ini apa yang cuba saya kaitkan ni? Nak juga ni kan? Nak juga kaitkan. Okey. Nak juga kaitkan. Peribahasa ni. Tadi pantun eh. Ini peribahasa kita aplikasikan dengan bagai aur dengan tebing, di mana saya kira di usia muda anak-anak perlu dididik betapa pentingnya saling memerlukan aur dan tebing ni. Jadi bagaimana pandangan Cik Fazli? Saya sangat bersetuju dan sememangnya pendidikan yang bermula daripada kanak-kanak. Melentur buluh biarlah dari ibunya. Betul? Saya sangat bersetuju dan kita nampak di Kementerian Pelajaran sekarang ini pada hakikatnya melaksanakan pelbagai program untuk makluman sahabat-sahabat di luar sana. Saya banyak terlibat dengan program-program di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Di bawah, biasanya di bawah Pusatko Kurikulum Negeri. Di bawah Pusatko Kurikulum Negeri menjalankan program-program pelbagai. Antaranya sekarang ini di negeri Selangor sedang berlangsung. Saya di kawasan Kuala Selangor. Perkemahan murid integrasi satu Malaysia. Yes, melibatkan pelbagai kaum. Ada murid Melayunya, ada murid Chinanya, ada murid Indianya, ada murid aslinya. Dikampungkan, berkampung selama 4 hari 3 malam. Tujuannya untuk membentuk persefahaman dan kerjasama. Tujuannya. Dan saya nampak peranan yang dimainkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, saya nampak ke arah itu. Untuk melengkapkan di samping program-program di peringkat sekolahnya dengan RIMUP-nya, rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Program ini dah bertahun dilaksanakan. Tujuannya untuk bina semangat kerjasama, semangat berpasukan, semangat saling hormat menghormati, semangat saling terima menerima. Kerana dengan itu, insyaAllah kita akan membentuk sebuah negara yang lebih matang, insyaAllah. Baik, rakan kita ni juga saling memerlukan jugalah. Kerana apa? Soalan ada, kabarnya ada banyak soalan yang diajukan. Isha tu, apa ceritanya tu? Ya, bukan soalan sebenarnya, tapi kita ada 852 komen mengenai bagai aur dengan tebing.
Nur Syahira Razali dia ada pantun ni. Selamat pagi selalu kuungkapkan, dilaungkan pula di atas tebing. Mulanya sifat saling memerlukan bagai umpama bagai awal dengan tebing. Amboi, terima kasih. Ini Presiden Highway katanya sesuatu yang tak dapat dipisahkan bagai darah dengan jantung. Wow, gitu kan. Ahmad dan salah satu katanya kerjasama yang erat. Khas Rudy dari Tawau Sabah. Cukup menarik sekali kerana diberikan juga perumpamaan yang tepat sekali dan maksud awal dan tebing tu. Dah jadi macam profesor pula ada dekat sini kan. Tapi apapun dikata bawa maksud kepada sikap tolong menolong yang amat erat. Dia kata oleh itu kita sebagai umat Malaysia marilah mencontohi sikap awal dan tebing, tidak mengira bangsa atau agama. Azrin Ismail katanya keagapan yang tidak dapat dipisahkan lagi bagai nadi dengan badan. Dan Juwija katanya ambil contoh hidup bermasyarakat dan pelbagai etnik, kerjasama yang padu amat penting, saling bekerjasama untuk capai dan kekalkan keamanan. Kalau kita lihatkan, kata-kata ni memang mudah tapi tak semudah untuk kita lakukan. Kadang-kadang nak cerita mengenai yang paling dekat lah ya, mungkin keluarga ataupun kejiranan itu sendiri. Kita pun jarang sebenarnya, ada juga yang tak rapat keagapan itu dengan jiran. Bagaimana mungkin tamu kita boleh jawabkan ya hal ini. Terima kasih Syato di atas 850. Banyak lagi yang belum dikongsikan. Terima kasih. Berbalik pada Cik Fazli sendiri. Hebat komen-komen tadi. Memang. Satu hari nanti boleh panggil sebagai panel dekat sini. Baik, betul lah. Itulah maksudnya. Maksudnya, rakyat Malaysia sebenarnya menerima keadaan ini. Bahawa kita sebenarnya saling memerlukan, kita saling memerlukan dan diperlukan. Kita saling melengkapi antara satu sama lain. Dan dalam apa keadaan sekalipun, saya selalu menekankan kepada kita kena sentiasa berlapang dada. Kita kena sentiasa berlapang dada, bersedia untuk menerima, bersetuju untuk tidak bersetuju. Bersetuju untuk tidak bersetuju. Sebab selagi kita bernama manusia, pasti akan ada perbezaan pendapat. Selagi kita bernama manusia, kita pasti akan berlaku perbezaan pendapat. Jadi kita juga sebagai manusia, kita kena bersedia, bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau kita pegang kepada perkara ini, insyaAllah nak capai akan tahap macam tu tu yang macam mana ni, susah. Payah agaknya ni. Susah. Memang dia perlukan pendidikan lah sebenarnya. Dia perlukan pendidikan. Pendidikan ni melibatkan pelbagai pihak. Yang kerja di peringkat Kementerian Pelajarannya, insyaAllah diteruskan, sentiasa berlaku di peringkat sekolahnya. Di peringkat IPT-nya, insyaAllah diteruskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Di peringkat masyarakatnya, media lah memainkan peranan. Kita didik masyarakat supaya masyarakat jadi matang. Dia tak ada khusus-khusus untuk jadikan kita seorang yang berlapang dada. Itu ada program. Kalau boleh ikuti, kita kena ikuti ini kan. Khusus-khusus itu sentiasa dianjurkan oleh pelbagai pihak lah. Pelbagai pihak itu sentiasa berjalan. Tapi yang pentingnya, lebih meluas, lebih jelas, pihak media. Sekali ditayangkan berjuta yang melihat. Jadi saya kira perlu pendidikan melalui media, sangat-sangat perlu, tak kisah media cetak atau media elektronik. Tapi yang penting jangan dan jadi media sosial. Media sosial. Facebook, Twitter, apa WeChat, macam-macam lagi kan. Itu pun bentuk awal dengan tebing juga tak? Media konvensional kita ni, tak panggil media konvensional dengan media alternatif tu saling memerlukan juga. Sebab itu kita ada laman Facebook kita yang buka ruang untuk anda terlibat sama dalam perbincangan kita. Kita tak pinggirkan anda, anda boleh tanya soalan macam ni, ada 800 lebih dah, insyaAllah sekejap lagi ada 2,000. Baik, okay. Jadi kita nak di kesempatan ni, akhir kata kita nak minta Cik Fazli kita sampaikan saranan, kita bagi boom sikit saranan tu pada penonton-penonton kita, khususnya generasi muda, generasi belia. Silakan. Baik, okay, terima kasih. Sebagai kata-kata yang terakhir daripada saya, kita sekali lagi saya sebut, negara berada di usia tahun yang ke-57 merdeka. Okay, itu di pihak negaranya, kita di masing-masing usia masing-masing. Bertindaklah bijak, kita kena berfikir secara matang bahawa kita rakyat Malaysia, apa keadaan sekalipun selepas 6 Mei nanti, kita tetap rakyat Malaysia yang dipertanggungjawabkan untuk jaga negara kita ni. Dan jangan sampai anak cucu cicit kita satu hari nanti mempersalahkan kita di atas apa yang kita lakukan sekarang ini. Bina hubungan antara kita, bina perpaduan antara kita, bina kejelikitan. Satu istilah, kejelikitan antara kita. Kita sangat-sangat perlu kejelikitan antara kita, sebab kita rakyat Malaysia, kita yang dipertanggungjawabkan sekarang ini untuk jaga negara kita. Sama-sama kita pertahankan, sama-sama kita jaga, supaya satu hari nanti
kelestarian Malaysia akan sampai bila-bila insyaAllah. Wah, wow, hari ini banyak kita belajar kejelikitan. Isyak, tolong carikan sikit Isyak Google ke apa ke kejelikitan itu maksud dia apa. Kita nak umumkan kepada orang ramai kejap lagi. Okay, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Fazli kerana bersama dengan kita. Ini satu perkongsian ilmu yang cukup baik pagi ini dan ianya membuka minda kita pagi ini supaya belapang dada kena ada ukhuwah dia tu lah kan. Baik, selepas ini ni nak tanya dulu ni sebelum kita nak saksikan apa yang menarik. Okay. Kaki bola tak? Kaki okey. Kaki bola? Kaki bola, okey. Kalau anda kaki bola tak apa. Kalau anda kaki seni, berita baik untuk anda. Sebab apa yang menariknya? Apa menariknya? Ada festival kaki seni yang bakal berlangsung. Tapi kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi sebenarnya, aktiviti seni dan budaya, kita akan terus bersama dengan rakan Yeni Lee.